Baiklah guys, video kali ini saya ingin bawa anda bercerita mengenai adik Zian Ryan. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, beberapa hari ini heboh dan viral kehilangan adik Zian Ryan. Untuk pengetahuan anda, adik Zian Ryan ni berumur 6 tahun dan dia merupakan anak OKU, Autism Speech Delay. So, untuk anak jenis ni, dia tidak boleh bercakap ataupun lambat bercakap. Jadi pada 5 Disember, 12 tengah hari, Zian Ryan dilaporkan hilang di kawasan taman permainan di apartmen Idaman Damansara Damai. Ketika tu maknya berada di depan ketika hendak naik ke rumah mereka di tingkat 2. Dan bila maknya toleh ke belakang, anaknya sudah tidak ada dan maknya cuba cari di sekitar perumahan namun tidak dijumpai. So maknya dan keluarganya telah membuat status kehilangan anaknya dan telah membuat laporan polis. So gerakan mencari anaknya telah dijalankan. So, dia kanak-kanak biasa, senanglah dijumpa. Masalahnya dia OKU, ya, anak autism. Jadi memang agak susah sikit untuk dihandle, ya, untuk dikawal kanak-kanak sedemikian. Dan tambah-tambah lagi dia tidak boleh bercakap, ya, speech delay. Jadi untuk dia meminta tolong ke, meminta apakah, bawa bercerita agak sukar. Gerakan mencari telah dijalankan pada 5 Disember tu. Namun polis tidak dapat menemui sebarang kesan ataupun petunjuk tentang kehilangan adik Zian Ryan ni. So pencarian diteruskan pada hari yang seterusnya, iaitu 6 Disember 2023. Pada 6 Disember 2023, ramai yang turut bersimpati dengan kehilangan adik Zian Ryan. Baca doa selamat, solat hajat telah diadakan, bukan saja di sekolah adik Zian Ryan tapi di semua tempat di Malaysia. Dan gerakan pencarian diteruskan dari siang hingga ke malam. Sehinggalah pada pukul 10 malam, jasad adik Zian Ryan telah ditemui berdekatan dengan sebatang sungai berhampiran dengan rumahnya, kira-kira 200 meter. Semua terkejut dengan kejadian ini. Ayahnya pingsan apabila mengetahui yang anaknya telah meninggal dunia. Keadaan menjadi sugul. Semua bersimpati dengan berita ini, ya, bukan sahaja di tempat berkenaan tapi di seluruh Malaysia, termasuk diri saya. Saya terkesan betul-betul dengan berita ini. Mayat adik Zian Ryan telah dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk bedah siasat. Yang menjadi persoalan, tempat di mana jasad adik Zian Ryan ditemui sudah 3 kali peronda polis unit K9 membuat pencarian di sana tapi tidak ditemui, dan akhirnya kali ketiga barulah jasadnya ditemui di tempat berkenaan. So menjadi persoalan, kenapa sebelum ni tidak dijumpai tapi kali ketiga baru dijumpai. Pada 7 Disember 2023, Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar telah mengesahkan bahawa adik Zian Ryan telah dibunuh berdasarkan kesan di bahagian leher dan badannya. Polis telah membuka siasatan untuk mencari siapakah pembunuh adik Zian Ryan. Dan pada pukul 7 malam, jasad adik Zian Ryan selamat dikebumikan. Keluarganya terkejut dengan berita ini dan menyerahkan kepada pihak polis untuk mencari siapa pembunuh adik Zian Ryan. Persoalannya, siapa yang membunuh adik Zian Ryan? Mengapa adik Zian Ryan dibunuh?